kalau zaman sekarang kayak gitu kayaknya agak susah ya kan. Susah ditemui gitu. Cuma kita nggak tahu kan banyak pemuda-pemuda yang ternyata digoda, apalagi yang ganteng-ganteng kayak Aris. Mungkin banyak digoda. Iya. Ya. Goda apa? Kucing. Tapi nggak kayak tadi lah, kayak yang di TikTok tadi banyak juga kan ibaratnya kayak pacaran itu kan jina kan. Iya. Iya. Dia aja gitu, apalagi disuguhkan kayak kisah Nabi Yusuf tadi, Nabi Yusuf tadi udah mau nih kan. Buahnya dikasih daging ya. Ya itulah, isinilah ujian dulu gitu kan, ketika memang udah ada gitu kan, disediakan gitu. Dia bertahan gak dengan ketaatan kepada Allah tadi. Bahkan ada satu kisah nih berkaitan dengan ini kan, berkaitan dengan seorang pezina. Nah dulu di zaman apa? Jahiliyah gitu kan, sebelum Islam ya kan, sebelum Islam ada seorang pezina yang udah ke Sohor nih, memang terkenal dia perempuan ini pezina nih, dan dia bisa menggoda menggodanya udah patin lah, banyak yang takluk lah sama dia. Beda satu orang yang nggak mampu dia digoda gitu kan, yang bertahan. Jadi pada suatu hari pezina ini mau menjebak orang ini, menjebak orang ini kan. Jadi orang ini dia jual minyak wangi. Jualan lah gitu. Karena lupa entah jual minyak wangi, entah jual apa gitu. Pokoknya dia pemuda jualan. Ini ya? Pemuda ini jualan kan. Jadi si wanita tadi pura-pura mau beli. Pura-pura mau beli. Apalah. Masuklah ke rumah tadi kan. Laki-laki tadi. Masuklah ke rumah wanita tadi. Sampai di dalam rumah dikunci sama wanita tadi. Disekap. Dikurung lah laki-laki tadi. Gak bisa keluar gitu kan. Baru kau boleh keluar jika engkau menzinai aku, kata wanita ini. Jadi laki-laki itu dia berpikir kan, dia kamar mandi lah katanya. Dia permisi kamar mandi katanya, ya biar siap-siap gitu kan, biar lebih fresh gitu kan. Dia apanya kayak gitu. Ternyata sampai kamar mandi, dia ngelihat, dia berpikir gitu kan. Tiba-tiba dia melihat ada sisa kotoran di kamar mandi tadi. Sisa kotoran. Jadi tanpa berpikir panjang, laki-laki ini dia lumuri sisa kotoran tadi ke badan dia. Supaya apa itu? Supaya ya wanita tadi enggak mau gitu. Sakingnya kan. Ya. Saking biar enggak mau berzina tadi kan. Jadi setelah itu keluarlah dari kamar mandi. Wanita tadi terkejut lah kan. Dia sampai kayak gitu, diusir lah sama wanita tadi. Diusir laki-laki tadi keluar rumahnya, pergi gila gitu kan. Dia siapa yang ya mungkin dianggap gila lah yang melumurkan kotoran ke badan sendiri gitu kan. Gila gitu. Jadi setelah dia keluar. Kalau kan, gak dikasih keluar deh kan. Setelah dia keluar. Baru karena perubahan tadi digantilah. Bau kotoran tadi seperti bau minyak wangi. Jadi bau minyak wangi yang sangat harum gitu. Karena perbuatan dia tadi. Masya Allah. Jadi itulah ya balasan salah satunya tadi ya, orang-orang yang ketika dia diajak berzina gitu kan, dia tetap berpegang. Situasinya berat kali ya, berat sekali gitu. Karena kita mengapa tuh melawan sisi apa namanya? Hawa nafsu. Sisi kemanusiaan. Iya. Hawa nafsu kita ya. Susah kan? Iya. Kita lawan. Iya. Terus apalagi nih apa kita? Tadi ke berapa nih? Ini yang kelima. Yang keenam tadi sedekah tadi. Iya, yang keenam ini seorang yang bersedekah. Bersedekah. Tapi dia menyembunyikan sedekahnya. Dia menyembunyikan sedekahnya. Sampai-sampai. Tangan kirinya. Gak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Perempuan ini seperti itu. Saking disembunyikannya gitu. Oh gitu ya. Padahal ini kan tangan kiri sama tangan kanan kan. Satu tubuh ini kan. Gimana kita. Tangan kanan. Kita infak. Tapi tangan kiri kita gak tahu gitu. Iya. Berarti kan sembunyi kali gitulah istilahnya. Ada. Macam pribadi itu kan bersedekah sampai tangan kirinya itu enggak tahu itu peribaratan apa memang yang kayak gitu ya. Iya, kiasan. Kiasan. Sampai orang tahu ya. Iya, ibaratnya gini, tangan kiri sendiri kita dia enggak tahu gitu. Apalagi orang lain jangan sampai tahu gitu kan. Iya, maksudnya gitu ya. Orang dekat yang dekat sama kita yang nggak tahu apa yang kita buat gitu kalau masalah sedekah ini. Begitu. Ada nih untuk beberapa keikhlasan gitu ya. Iya. Beberapa daerah karena pernah sholat ya kan di masjid itu infaknya diumumin. Itu ya, berarti kalau misalnya gitu. Kalau berarti kan kalau tangan
dia ngasih tangan kanan, baik tangan kiri tahu istilahnya gitu. Iya, iya. Ya kan orang lain tahu kan. Itu masih ada nilai pahalanya tuh. Menurut ya, aku. Ini tergantung orangnya masing-masing gitu. Kan niat ini kembali kepada orang yang bersedekah gitu. Jadi kan kadang ini bisa jadi ketika kita berinfak gitu kan. Kadang-kadang ada yang nulis hamba Allah. Iya. Ya kan hamba Allah gitu. Mungkin bulan. Iya, mungkin dia enggak ini, enggak mau untuk menampakkan amalnya tadi, enggak mau nama dia, misalnya nama dia Abdullah misalnya gitu kan. Enggak mau nama dia itu dibicarakan orang, mungkin dipuji-puji orang karena apa? Karena takut riya tadi. Iya. Tapi dalam suatu apa? Suatu kondisi. Dalam suatu kondisi memang kita disunahkan gitu untuk memberitahu gitu. Kita ngumumkan kalau kita udah sedekah gitu. Misalnya kayak zakat. Ada gitu. Ya, kayak zakat. Misalnya zakat fitrah gitu kan. Supaya orang-orang juga enggak lupa juga ikut membayar zakat fitrah gitu kan. Sebagai motivasi. Ya, sebagai motivasi. Berarti gitu. Kita enggak bisa kan kalau misalnya ada orang yang mencantumkan nama-namanya di zakat kah, di apakah sedekah kah atau segala macam, enggak bisa kita ria kali ya. Iya, enggak bisa. Maksa disebut-sebut. Itu bukan apa kita, bukan urusan kita untuk memvonis orang lain gitu. Malah bisa kita dapatnya ke suuzon gitu jadinya gitu kan. Masa ria atau tidaknya seseorang dalam melakukan amalnya itu ya kembali kepada dia gitu kan. Kita sebagai yang melihat ya kita enggak bisa bilang kalau dia ria. Kalau dia enggak ya bisa jadi dia memberitahu namanya itu untuk motivasi orang gitu. Iya. Untuk motivasi orang sebagai supaya orang juga ikut berinfak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita melihat gitu baru kita vonis, oh dia ria itu. Ya, boleh, takutnya kita fitnah jadinya. Iya. Bisa jadi dia enggak ria gitu. Iya. Jadi tapi memang lebih utama ketika kita sedekah orang enggak tahu ya. Iya. Itu lebih utama. Kita sedekah secara sembunyi-sembunyi. Kita berusaha untuk menyembunyikan orang. Walaupun mungkin pada akhirnya mungkin ada yang tahu gitu. Tapi kita dari diri kita berusaha untuk menyembunyikan sedekah sedekah tadi supaya nggak ada yang tahu, supaya apa tertutuplah tadi pintu-pintu riya dan pintu-pintu ujub tadi. Karena kayak mana pernah dengar anda kan dari ustadz katanya bahwasannya riya itu sama enggak itu susah ya di beda ya, istilahnya gimana riya ya. Gimana ya? Tipis ya gitu gimana riya sama ngasih tunjuk ibadah kita untuk sebagai motivasi itu beda tipis gitu. Yeah, kita nggak salah sadar ternyata kita beranggapan kita nggak ria, ternyata kita ria. Iya gitu. Ya, bedanya tipis gitu. Dia diibaratkan seperti semut hitam yang berjalan di atas batu warna hitam pada malam hari. Gak nampak gitu. Saking tipis tapi tahu kita itu ada semut lagi jalan gitu. Ya, segitulah mungkin. Amal riya tadi dia masuk kayak gitu. Bahkan kita pun enggak bisa ngukur kan kalau kita ini enggak lagi riya gitu. Iya, kita mungkin bisa cuman kadang aja kita mungkin ada orang lagi sholat gitu kan. Lagi sholat. Kadang-kadang riya itu, godaan riya itu bisa masuk tiba-tiba. Kita lagi pertengahan sholat nih ceritanya gitu kan. Jadi kan kita sholat misalnya. Tiba ada mungkin tiba-tiba di samping kita datang ustaz kita gitu kan. Ustaz nih samping bagus-bagus lagu sholat itu udah masuk riya itu. Oh iya walaupun ibarat kita bukan mau niat sombong. Iya padahal di awal sholat tadi kita gak niat riya sebenarnya gitu kan. Iya. Jadi riya itu dia bisa merusak amal baik itu dari awal, tengah, atau di akhir gitu. Jadi memang kita berdoa berusaha dari awal kita beramal itu sampai akhirnya itu gak ada dimasuki riya atau sifat ujub atau sum'ah gitu kan. Kalau kita sedekah diam-diam itu udah terhindar dari riya pastinya kan. Insya Allah. Tapi sama aja kalau kita sedekah diam-diam terus hamba Allah baru kan pas diumumkan hamba Allah 500.000 antum tahu siapa itu? Ana itu yang nyepak. sama aja kan. Tapi sekarang kalau kita lihat tuh dia ini ya udah istilah lumrah gitu orang sedekah sambil di video dia videokan diri dan sedekah sambil ngasih barang tuh kalau itu yang bisa riya dan enggak tadi ya. Iya, jadi bisa stimulus orang. Stimulus orang itu anggapan tapi, orang itu dia riya gitu. Tapi bahaya kan. Bahaya ya. Bahaya enggak tahu kita ya. Ya seharusnya sebaiknya kita sedekah itu secara sembunyi-sembunyi. Kalau mungkin itu amanah dari donatur mungkin untuk publikasi kita udah disampaikan enggak nih itu sedekahnya. Dokumentasi. Gitu, laporan kan. Lah. Laporan. Jadi bukan berarti kita setiap sedekah kita harus apa nih upload misalnya gitu kan rekam upload gitu kan itu sebaiknya dihindari karena menghindari riya tadi mungkin pada awalnya tadi setelah kita sedekah nih kan kita nggak riya cuma tapi, karena kita disanjung iya disanjung oh besok aku sedekah lagi lah biar
ditengok orang biar di like orang gitu kan, biar di puji-puji orang, itu kan masuk ria jadinya gitu. Sedekah ini memang dia sebaiknya secara sembunyi-sembunyi karena terhindar, supaya terhindar dari dia, iya, supaya terhindar dari dia, dari sum'ah, dari sifat ujub. Sum'ah itu ya, kalau riya itu lebih diidentikan dengan kita memperlihatkan amalan, tapi kalau sum'ah kita memperdengarkan amalan tadi. Maksudnya jadi, gimana nih? Jadi kalau riya misalnya kita, antum sholat nih, antum sengaja tuh sholat bagus-bagus biar dilihat ya, orang. Itu supaya dapat pujian dari selain ya, Allah gitu kan. Kalau sum'ahnya apa tadi? Kalau sum'ah tadi diperdengarkan, antum beramal, abis itu antum cerita sama orang. Oh. Ya. Antum udah beramal kayak tadi yang anda contohkan. Oh, gitu. Itu antum, ya. Antum udah berinfak gitu kan. Antum bilang nih, itu aku yang berinfak itu 500.000 tadi. Oh, itu kan kita memperdengarkan, ya. Kan orang nggak lihat, menyebut-nyebut gitu. Menyebut-nyebut. Ah, kita kan nggak lihat, orang kan nggak lihat tapi loh, denger gitu. Oh. Orang nggak lihat disengaja-sengaja nggak tahu ya. Iya, gitu. Tapi kok ria memang ada orang banyak nih misalnya kan, ada para masyayikh gitu kan, ustad, kita pun biar dilihat orang tuh sholat kita bagus, bagus-baguslah kita, bagus-baguslah sholat yang biasanya mungkin sholat nggak pakai tumakninah atau sebentar gitu kan, lama-lama gitu. Ada nih cewek yang mau kita taksir, kita nampak apa bacaan Al-Quran kita bagus. Wah, misalnya. Misalnya bagus bacaan ya. Iya, misalnya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan nih hamba-hambanya itu bersedekah. Itu dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubadu shadaqati fa ni'mahi." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik, kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Namun jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika kita sedekah gitu, ya itu baik gitu, amal soleh gitu. Ketika mungkin kita nampakkan sedekah itu. Tapi kalau kita menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang yang betul-betul membutuhkan gitu kan, orang-orang fakir, maka itu lebih baik gitu. Iya, sekarang kan yang di video-video itu rata-rata mereka ngasihnya ke orang-orang fakir tuh. Misalnya ada orang yang kayak mana ya? Macam pemulung-pemulung gitu. Kan orang pinggir jalan lah gitu. Pinggir jalan yang dia misalnya lagi ngutip barang-barang bekas gitu, kan biasa pakai apa namanya gerobak gitu yang disorong dia. Dia tuh mau ngasihnya itu, tapi direkam dulu sama dia, dan sedia HP direkam dulu sama dia. Kadang itulah memang kurang baik lah kita bilang. Jadi seakan-akan itu menjatuhkan harga diri penerima juga. Inilah yang salah satu udah bisa dipikirin dulu ya. Bisa merusak amal tadi, maksudnya karena kita menyakiti hati penerima gitu kan, itu juga bisa menghapus amal sedekah kita tadi gitu. Kadang kan dia memang kalau dia juga sedang dikasih, tapi kalau pas waktu di publish itu kan dia ngerasa malu ya kan? Iya gitu. Jadi kalau sedekah aja, karena ya dalam suatu satu ayat Allah mengancam ini orang-orang yang dia bersedekah, dia melakukan kebaikan sedekah, cuman dia mengungkit-ungkit sedekahnya tadi, kemudian menyakiti hati menerima. Ya mungkin menyakiti hati, mungkin kayak di videoin tadi, mungkin itu super gue, mungkin yang menerima ya enggak ridho gitu kalau dia itu di videoin atau apa, kecuali kalau kita udah minta izin dulu mungkin. Gitu kan. Tapi kalau secara sengaja gitu kan, dia mungkin dari raut mukanya kita tahu gitu kan, itu mungkin masuk menyakiti hati menerima. Kemudian juga kita apa mengungkit-ungkit pemberian kita, misalnya kita udah sedekah nih ke masjid misalnya, sedekah ke masjid karpet misalnya, tapi setelah berapa tahun
kita diminta sedekah lagi gitu kan. Atau karpetnya nih nggak dijaga gitu mungkin sama pihak masjid kurang amanah. Jadi kita bilang, kita ungkit-ungkit. Ini dulu kan aku yang ngasih nih sedekah. Ini kok kenapa nggak kalian jaga begini-begini. Oh. Jadi dia ungkit-ungkit sedekahnya tadi gitu kan. Kayak gitu ada yang marah cerita orang kampanye. Jadi ngasih karpet itu ke masjid. Rupanya gak menang, dia tarik lagi karpetnya. Dengan alasan itu udah salah kali kan. Itu. Ya, ya mungkin. Berarti kan dia sedekahnya biar naik pamor. Iya, gitu. Ya dia ya dari kayak gitu kan, ya dia ria gitu kan untuk ini, untuk nyari muka. Nyari muka gitu kan. Jadi ini yang diancam oleh Allah SWT. Maksudnya amalnya tadi akan habis gitu. Karena dia ria tadi gitu kan. Jadi Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Berarti gini ya, Man. Berarti sebenarnya kayak orang-orang yang kayak kita yang enggak terlalu banyak-banyak ngasih sedekah sama orang bisa ngalahkan orang yang banyak-banyak sedekah, tapi ada sedikit ria di hatinya. Tapi kita ngasih dikit aja, ikhlas kita. Yeah. Bisa jadi derajat kita, pahala kita lebih besar. Iya, insya Allah seperti itu. Ya, kan? Nah, karena juga di sambungan ayat yang tadi nih ya kan. Walladzi yunfiqu malahu ria'an nas, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan juga jangan membatalkan pahala sedekah kalian itu dengan berbuat ria. Gitu. Dengan berbuat ria itu. Famasaluhu kamatsali shafwanin 'alaihi turabun. Jadi permisalannya itu kata Allah, orang-orang yang membatalkan sedekahnya tadi karena riya, karena dia menyebut-nyebut mengungkit-ungkitnya tadi. Jadi seperti ada batu, di atasnya itu ada debu atau tanah gitu kan. Debu ini atau tanah ini diibaratkan sebagai amalnya. Baru fa asabahu wabilun fatarakahu shalda. Dan ketika dia mungkin berbuat riya mengungkit-ungkit tadi, seperti hujan, air hujan yang jatuh, yang turun ke batu itu. Setelah itu batunya licin, bersih. Iya, gak ada debunya tadi. Sia-sia, kan? Nah, jadi ibaratnya uang keluar. Amalnya tadi sia-sia, terhapus gitu kan. Dia pahalanya gak ada gitu. Dia mendapat dosa karena dia ria gitu kan. Jadi ya, seperti itu orang-orang yang apa. Mungkin kalau orang kayak gitu ya kan, misalnya orang yang banyak-banyak sedekah tapi ria itu kan, merasa udah banyak sedekah, pas di akhirat, wesh aku ini aman lah ini. Rupanya di akhirat, lo mana amal gue. Jadi ya. Bilang ya kan. Jadi ya seperti itulah ya, orang-orang yang bersedekah tadi, kita berusaha menyembunyikan sedekah kita gitu kan. Jangan sampai yang lain tahu gitu. Yalah. Itulah tangan ke anak memberi, tangan kiri gak tahu gitu. Itu yang keberapa tadi tuh? Itu terakhir. Ya ini yang terakhir ini. Ada satu lagi. Yang terakhir ini. Warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Dan seorang yang mengingat Allah secara dalam keadaan sepi, kemudian mengalir air matanya. Susah deh. Iya, jadi memang inilah salah satu orang-orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mungkin banyak dosa atau kita ini kan manusia ini pasti punya dosa, pasti melakukan kesalahan. Ketika kita dalam keadaan sepi, bagaimana sih kita mengingat Allah, kita menyesali perbuatan kita gitu kan, sampai kita meneteskan air mata untuk menyesali perbuatan-perbuatan kita dahulu. Dicintai Allah ya. Iya, insya Allah. Berarti kalau ibaratnya kalau misalnya orang-orang yang bermaksiat terus dia bertobat itu betul-betul bertobat, dia nangis, berarti dia orang yang dicintai Allah ya? Insya Allah dia tobatnya diterima gitu kan, asalkan dia tidak mau kembali gitu, dia nyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tadi. Berarti kita gak bisa sepelekan, misalnya ada orang kan, dia banyak tatonya lah ibarat gitu kan, tapi tiba-tiba dia kita lihat betul-betul bertobat lah dari penilaian kita, berarti gak bisa kita sepelein dia. Iya, ya gak bisa, bahkan
orang-orang yang bertaubat kemudian dia beristighfar, itu lebih baik daripada seorang yang ibadah tapi dia sombong. Iya. Jadi misalnya kita beribadah nih kan, tapi kita sombong, kita bilang sama orang-orang gitu tadi ya. Kita enggak lebih baik daripada orang-orang yang mungkin bermaksiat tapi dia bertobat gitu. Walaupun dia habis itu mungkin bermaksiat lagi, bertobat lagi, itu lebih baik gitu. Dia masih mengakui kesalahannya gitu. Masih bertobat gitu. Karena kita gini loh, Anang membayangin gimana itu rasanya beratnya itu bertobat itu. Ibaratnya dia ada mungkin orang-orang yang bertobat itu sangat susah sekali. Untuk meninggalkan yang namanya maksiatnya itu. Berjuangnya sangat berjuang lah gitu. Mungkin karena berat itu kan. Iya. Karena berat itu mungkin dia pun dalam keadaan sepi ya. Sepi ini mungkin ketika malam hari orang-orang gak tahu gitu. Mungkin dia sholat tahajud, kemudian dia berdoa kepada Allah, menangis gitu kan, menyesali perbuatan-perbuatannya gitu kan. Baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu kan. Dia di sini. Jadi memang orang-orang seperti ini yang dia berjuang lah gitu untuk bertobat kepada Allah. Dalam keadaan sepi dia bisa mengalir air matanya gitu kan, karena mengingat kesalahan-kesalahannya gitu. Jadi inilah orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat nanti, salah satu dari 7 golongan yang tadi kita sebutkan gitu kan. Itu pun orang-orang yang ketika dia apa tuh di malam hari ya kan berdoa, mungkin hatinya pun tenang ya kan. Iya. Kemudian orang-orang yang ini, yang seperti ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ainani la tamassuhan nar." Dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, kata Rasulullah. Yang pertama, "Ainun bakat fi khasyatillah." Yang pertama itu mata yang menangis karena ketakutan oleh Allah, ya, karena takut kepada Allah gitu kan. Ya, karena dia menyesali perbuatannya, takut akan azab Allah, dia menangis karena Allah. Gitu kan? Dan yang mata yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Kemudian mata yang capek begadang karena apa? Menjaga saat peperangan di jalan Allah. Kalau peperangan di jalan Allah itu kan ada yang jaga malam nih tugasnya. Ya, kalau dia mengantuk, menahan rasa kantuknya itu, insyaallah pahalanya besar dan matanya tadi dia akan disentuh oleh api neraka. Kemudian juga mata orang-orang yang menangis karena Allah, takut karena Allah gitu kan. Inilah air mata yang keluar dari situ insya Allah akan menjaga dia dari api neraka gitu. Itulah dari 7. Apa tadi, 7 golongan tadi yang kita bicarakan ya kan, yang kita bahas. Yang pertama tadi imam yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian seorang laki-laki yang hatinya itu selalu terpaut ke masjid. Kemudian kedua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya kan, dia berpisah dan juga bertemu karena Allah gitu kan. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima, seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang punya harta, punya kedudukan, punya kecantikan, tapi dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian orang-orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sampai diibaratkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, seorang yang menyendiri dan dia menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, panjang juga ya. Iya. Pembahasan kita ya. Ya, agak seru hari ini. Gak seru lah, insya Allah. Jadi, bagus. Memang untuk bekal lah kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Atau menjadi semuanya gitu ya kan. Kita borong nih semuanya, insya Allah. Bisa. Jadi, itu beratnya aja. Orang pacar di TikTok jangan diri lagi. Ya aman, tuh aman.